bantuin Nek. Saya? Hei. Boleh bantuin saya? Eh? Boleh bantuin saya? Kalau saya gak mau gimana? Ya duduk aja situ. Yang tadi bawain mana? Gue baru mau joget. Oh, udah kesono. Lewat? Iya. Aduh. Lu ngapain lu mau kesono lagi? Iya. Di sini aja mau ngapain lu? Iklan dong kalau di sini aja. Enggak, kan sekarang ada ini. Ada 1 juta di dap.com. 1 juta di dap.com. Hijab.com? Ajak dong, ajak. Biar nih, yang mana? Tadi gak mau. Ada dua giliran, pagi. Giliran sama cewek mau. Bagaimana? Hijab.com? Halo? Ya. Hijab.com? Hijab.com? Ramadan Raya Hijab. Ramadan Raya Hijab. Dari mana? Dari mana? Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Hah? Tetak. Ya apa? Gagap. Topik dari Sukabumi. Oh, Sukabumi ya. Dari Sukabumi. Siapa namanya? Topik, Topik. Oh, Topik. Wah, pemain badminton bulu ya? Iya. Bulu tangkis. Ya, iya, bulu tangkis. Oke. Okay. Sudah siap ya, kita akan mengajukan pertanyaan untuk Anda ya. Cio, mengajukan kayak angket aja. Itu kan. Ya ini nih, biar kelihatan ini. Sek gitu ini salah. Ya. Idul Fitri terjadi pada bulan A. Bulan Ramadan. B. Bulan Syawal. Wah, sayang sekali. Oh, banyak sayang sekali. Orang belum dijawab. Yang mana, Pak? B. Bulan Syawal. Bulan ya, Syawal. Bulan Syawal. B. A. Bulan Ramadan. B. Bulan Syawal. Ya, yang ya, B. Syawal. Ya. Yang A. Yang A beda lagi. Beda lagi. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang mana, Pak? Yang mana? Bulan Syawal. Yang B. Itu. Bapak yang mana milihnya? Hah? Sepertinya B. Yang B. Yang B? Oke, kita lihat. Ya. Kalau Pak Haji Komar batuk, berarti betul. Iya. Iya, betul! Rusuh nih, orang Meksiko nih. Andre doang yang disautin, gua kagak. Oke, selamat mendapatkan voucher belanja dari hijab.com ya. Dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak hadir dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Iya. Yeah. Satu lagi dari sini, hijab.com. Ah, ketahuan pindah sekarang nih. Biar surprise. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Oke. Okay. Siapa tahu bininya. Susah. Biasa aja pakai begini. Dari mana? Halo. Dari mana? Saya dari mana ya? Dari Tuban. Ibu yang dari mana? Oh, ibu. Saya dari mana? Ibu dari mana? Dari dari Ida di Tuban. Dari Ida. Ida di Subang. Tuban. 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 Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wah, Jawa dong. Nggih, Bu. Ibu mau ngapain sekarang? Oh, mau ngapain? Mau ikutan kuis. Oh, kuis. Iya. Pertanyaannya apa, Bu? Enggak benar, enggak benar. Nanti pulsa ibunya habis. Malah nanya pertanyaan apa aja yang nanya ke sana. Pertanyaannya dari sini. Kita yang okay. Nanya. Hei. Pertanyaannya adalah nih. Kacamata Pak Sule. Oh, enggak bisa kelihatan. Kuman apa yang selalu dituruti oleh seluruh pasukan? Ah, ada suara sapi, Bu. Oh, yang ngaji. Oh. Lagi di masjid kayaknya. Lagi di masjid. Dia bangunin dekat masjid. Entar lagi. Pertanyaannya, kuman apa yang selalu dituruti oleh seluruh pasukan? A. Kuman bakteri. B.
Kuman dan upacara. Ya, oke. Oke. Kumandan upacara. Ah, betul atau salah? Kita nggak tahu di sini soalnya. Kalau kaca bisa pecah, angin juga bisa patah. Kalau Sabrina. Ya. Bukan. Briana. Briana. Sabrina. Briana. Kalau Briana Sabrina. Ya. Boleh. Boleh, boleh. Batuk-batuk pilek. Batuk-batuk pilek gimana ya? Kalau Briana batuk-batuk agak pilek, ya, itu tandanya benar. Oke, betul. Okay. Eh, belum. Benar. Orang sehat suruh sakit. Betul. Hura hura. Hura hura. Dapat 1 juta. 1 juta. Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Dipotong pajaknya. Biar semua gembira. Mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang tunai 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modus fashion online. Oke, silakan Cak Lontong, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Oke, silakan Cak. Pak Haji, sehat? Sekarang nih selain jadi rektor kan? Oh iya. Yeah. Nih dengar-dengar juga kencengan, menjadi kencengan. Oh, kencengan. Pak Haji, nah, sekarang jadi rektor nih. Jadi rektor ya, Pak. Di universitas di Brebes kan? Betul. Nah, katanya juga jadi duta aksara ya? Duta aksara nasional. Nah, kalau rektor kan sudah tahu nih pekerjaannya. Kalau duta aksara nasional itu tugasnya apa sih? Membantu pemerintah. Ya duduk aja, Pak, duduk aja. Duduk aja, duduk. Jawabnya duduk aja. Jawab, tugas utamanya adalah membantu pemerintah dalam program percepatan pemberantasan buta aksara. Nah, terus biasanya apa? Sosialisasi atau gimana? Nah, turun ke daerah-daerah di mana daerah itu punya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih buta aksara. Buta aksara itu yang dimaksud buta aksara adalah seperti persetujuan dengan UNESCO, yaitu buta aksara Latin. Oh, Latin. Tetapi di Indonesia ada juga yang namanya buta aksara parsial. Parsial. Iya, iya. Enggak ada yang nanya. Parsial. Parsial misalnya. Misalnya. Dia nanya. Parsial itu misalnya dia bisa membaca dan menulis huruf Arab. Membaca huruf Arab dan menulis huruf Arab. Tapi dia tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin. Itu namanya buta aksara parsial. Yang dimaksud buta dengan buta aksara adalah buta aksara Latin. Latin, Latin. Iya, Pak, iya. Nah, ini daerah-daerah yang sudah dikunjungi. Kemana aja? Kemana? Daerah mana aja? Daerah mana aja? Daerahnya mana aja yang sudah dikunjungi? Ya, ada 10 provinsi yang menjadi sasaran utama. Mana itu? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, Papua, ya. Banyak, Maluku, Maluku. Berarti banyak ya? Banyak. Bali, Pak, Bali? Bali ada di satu kabupaten saja, tidak semuanya. Kemudian di Lampung ada, Lampung. Sumatera. Jadi, banyak tapi ya? Tapi kebanyakan di konsentrasi ada di Jawa dan Papua. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang,
Agung di sini. Ya. Susah. Haji. Papua agak memiliki kesulitan karena komunitas penduduknya ada di bukit-bukit. Terisolasi. Di atas itu. Ya, terisolasi. Iya, oke. Jadi secara geografis agak susah dijangkau gitu ya? Iya. Jadi misalnya di Sumenep. Loh, itu Papua kan, kok Sumenep? Ini misalnya kan kita beralih. Oh, gitu. Beralih ke Madura. Itu kan kabupaten kepulauan, ada beberapa pulau. Ya, ya. Jadi para tutor kita biasanya dalam melakukan program tersebut dalam bentuk KF, keaksaraan fungsional. Oh, keaksaraan. Itu nyebrang laut menggunakan transportasi laut gitu. Emang laut dicomotin gitu. Pindah-pindah gini. Tapi ada pengalaman unik enggak waktu mengunjungi? Unik. Unik. Ada pengalaman unik enggak? Yeah. Beli. Ada. Jadi ada kejadian, kenapa ibu-ibu di daerah harus bisa membaca dan menulis? Kenapa? Supaya tidak dibohongi suaminya. Ada beberapa kasus yang suaminya minta tanda tangan kepada istrinya, ini dibilangnya tanda tangan kesepakatan untuk mendapatkan sertifikat rumah tanah misalnya. Enggak taunya itu tanda tangan untuk minta izin kawin lagi. Istrinya karena tidak bisa baca tulis, dia cap jempol. Oh, setuju artinya. Setuju artinya. Saya katakan, ibu harus bisa membaca dan menulis. Paling tidak bisa mengirim SMS gitu. Saudara-saudara kita masih ada yang tidak bisa membaca dan menulis. Walaupun sekarang sudah tidak menjadi parameter, tidak menjadi indikator untuk mengukur IPM, indeks pembangunan manusia, Human Development Index, you know? Yes. Yes. I know. Luar biasa. Gitu. Mau lu? Mau dong. Pengen juga. Apa? Wangi ketiak sule. Ini bawa apa? Ini loh Kang, tadi aku gak sengaja. Yee. Apa? Bawa map. Bawa. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Ini mah kardus. Tempat kontak. Bawa apa itu? Ini bawa selendang, tadi tuh aku lihat, aku udah buka nih. Nah, katanya... Barang siapa yang memakai selendang ini, Oh harusnya suara hati lu yang ngomong. Oke. Okay. Ada apa dengan bacaan ini? Barang siapa yang memakai selendang ini? Akan menyebabkan... Kan suara hati, bukan dubbing. Menyebabkan, kan menyebabkan bisa menari. Iya makanya. Dangdut. Ada-ada aja tuh. Dangdut. Oh iya dangdut. Ini. Oh, mari coba lihat Kang. Menyebabkan bisa menari dangdut. Iya. Nah. Ah yang benar. Makanya ih. Coba gimana Andre. Coba tuh. Coba. Jatuh. Oh. Makanya ini gimana? Pesan lu diam aja. Jatuh di sana, sedikit lagi kau dicinta.
ada? Enggak sadar gua, sumpah tadi kayaknya gua di mana gitu. Lah tadi ngerasanya gimana, Mas? Ngerasanya kayak ngambang. Coba Diana percaya enggak? Kenapa aku pandang kelip pinjang? Sini penasaran. Turun dong, kali-kali situ mulu. Masa. Ayo, Ca. Ini acara pagi dan juga senam pagi. Masa. Ini. Salah, Ca. Semangat. Belum pernah lihat Ca lantong joget, ya kan? Saya akan salah terus kalau niruin. Ini udah latihan juga. Harus dong. Salah. Bukan. Di leher. Cabut berhenti. Nih, penasaran ah. Jadi yang mereka rasakan sama dengan apa yang saya rasakan. Kita tidak sadar tiba-tiba katanya bergoyang. Coba ya. Gimana rasanya tadi? Joget langsung semangat. Enggak sadar kan? Enggak sadar. Ini mah enggak ada rekayasa. Ada rekayasa. Alamiah. Iya. Hah? Apa? Alamiah. Apa? Alamiah. Gimana? Lu jangan ajak ngobrol dong. Tapi sebelum dikalungkan itu tanya riwayat kesehatannya aman atau enggak. Aman. Takutnya terlalu semangat joget. Aman. Tapi goyangnya nggak, ini mah santai sedikit tapi asik lihat nih. Set. Nggak sadar kan? Nggak sadar. Padahal kalau udah umur segini mah nggak bakalan bincah begitu. Ini berarti gara-gara ini selendang. Sudah cukup asma. Bahaya nih, Fanny. Aduh. Bahaya nih. Lagian dapat selendang dari mana sih, Fanny? Bisa gitu. Ih, nggak tahu. Tebali. Nih. Nggak tahu nih, Cak. Lek, serius nih. Ada oksigen nggak, Lek? Masih kuat nih mah. Kuat ya? Ini mana kaul? No, bleaching ya. Bleaching apa? Bukan bleaching, natural gitu. Maaf, Pak Haji. Pak Haji, simpan. Istirahat, duduk lagi, silakan. Iya. Aduh. Apa kasih. Itu Mas Andre? Minum. Pak Haji. Oh, ya ampun. Hati-hati loh. Baca doa. Nyari sedotan. Silakan. Biar saya baca-bacain, Pak Haji. Mari. Mari. Salah. Lihat-lihat dong. Segitu lebarnya masih keliru ya? Iya. Maksudnya gelasnya. Iya, gelasnya. Dari sedotan. Jangan dipaksa, itu mah ada satu lagi, masa bekas. Makasih ya. Ya udahlah kalau gitu ya. Aku simpan aja ini. Simpan bahaya tuh. Pak Haji tahu enggak itu teh apa? Ya. Itu namanya teh asoy. Asoy. Teh asoy.
Fandi out prank. Fandi out prank. Jangan dibaca. Jangan. Gak usah dibaca. Oh. Udahlah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya tetunin sini lah, kasihan ya. Ya, minum aja dulu. Kalau perlu apa-apa. Sirat dulu. Ah. Siapa ini? Udah mirip belum? Oh, Abang udah None. Mirip. Abang None? Saya Abang Tukang Bakso. Lalu pakaiannya Abang None ini. Oh, ini Abang Tukang Bakso, kalau dilepas Abang-Abang Tut. Ini mau kemana? Mau kemana? Ini Abang None tahun 1. Tahun 1? Pertama kali berarti ya? 2017 ya, Bang. Biasanya Abang tuh suka ada salamnya. Oke. Gitu, di sini. Assalamualaikum. Yang tadi diajarin di belakang. Itu malah kayak Anda terkepung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jajar. Harusnya kagak dong kan apa? Tangan ini sama bibir harus sejajar. Emang begitu aturannya gitu. Jangan melebihi tangan, harus sejajar. Sejajar nih. Ini sama ini sejajar. Set. Nah, lurus. Coba dilurusin dulu. Lurusin. Kurang ke depan. Begitu ya? Ya. Mungkin Bang Andre bisa ngajarin saya. Mas Joko sejajar tangannya harus gini dong. Baru sejajar. Maksud lo bibir saya yang panjang itu ya? Kan jadi ditarik-tarik. Gimana cara ngajarinya, jalannya seperti apa Bang Noni? Asipa dong, kasih tahu kan pengalaman. Silahkan duduk. Jatuh. Hati-hati Bang. Gimana cara ngajarinya gimana? Asifa biasanya kalau dari putri Miss Indonesia waktu itu jalannya gimana? Jalannya sih ya. Maju ke depan sih. Iya sih. Benar di mana-mana jalan gitu. Baru ini saya tahu. Jalan ke depan. Jalan maju ke depan. Masa ada putri Miss Indonesia apa? Kalau jalannya nyamping soalnya nah. Bukan Miss Indonesia ke piting. Piting. Benar. Iya. Tonga keyep. Keyep. Mungkin ini. Bukan. Nih, Mas Joko, kalau jalan ini kayak peragawan. Step by step. Pandangan harus, badan tegak, pandangan lurus ke depan. Usahakan langkah itu satu garis lurus. Lurus, ya betul, lurus. Betul kan? Betul. Nih. Set. Satu, dua, tiga. Gak tahu, kalau urusan Abang None, nih, jagoannya. Ini mau jadi Abang None, cara ya, jalan. Kalau coba ke sini. Tadi. Nah, sini. Nah. Akhirnya berjumpa juga ya, bapak dan anak. Bapak gak mau berdiri dulu? Ya. Udah berdiri. Ini udah berdiri. Nih, lihat nih. Ya, coba. Jalan. Dari Abang tadi berdiri. Iya. Dari tadi. Dari tadi udah berdiri. Perhatikan. Nih, fokus ya, fokus ke depan ya. Ada kesenggolnya. Oh, harus ada gitunya. Tuh. Harus ada gitunya. Coba. Coba.
kemarin saya coba bengkak di sini. Masa mengulangi lagi? Ya, ya, senyum. Senyumnya jangan lupa. Senyum. 14 jari. Senyumnya. Kalau 14 jari mah joker. Di mana-mana 3 nih 14. 6. Coba. Sambil jalan. Senyum. Ya. Dikit. Buka lagi dikit. Buka lagi dikit. Ayo jalan yang tadi. Nah. Gimana? Si Pak cocok, udah cocok nggak? Udah cocok, cuma pas ya? Mungkin harus agak dirapihin memang. Bukan jalannya, bukan bajunya. Apanya? Gigi. Ini buat apa masa abang lo pakai begitu? Tahu? Gak tahu nih. Tim kreatifnya suruh gini. Yang berwarna. Kayak ulat hijau nemplok di pohon ya. Nyelak goceng, Pak. Oh. Ini ulat ijo, ya? Ya, saya nyalanya di mana? Ulat ijonya bukan yang ini. Bukan ini. Oh, itu. Loh, berarti Anda yang harus bayar. Kecuali bilang sama Mas Tukul, ulat ijo baru itu enggak boleh. Betul, ya, itu ya, bully, enggak ya. Boleh. Betul, saya bukan ulat ijo, ulat bulu. Tuh. Ya, oke. Nih, nah, paham enggak? Hah? Nah. Paham enggak? Apa? Ini apa ini? Masa mau jadi abang none bawa begini? Enggak, parfum, ceritanya parfum. Parfum. Suntik buat sapi. Parfum. Ada lagi nih sisir kuda juga. Oh. Sisir kuda. Sisir kumis loh. Ya, komplit kan? Komplit, komplit. Udah cocok ya Siva ya. Jadi gimana abang? Saya diterima nggak ini jadi diterima. Abang? Okay. Ya harus daftar dulu. Di mana? Ke kelurahan dulu daftar, RT, RW, setempat. Gak ke bengkel sekalian aja. Oh, ke bengkel. Tapi udah memenuhi semua syarat, tinggi. Oh udah nih? Udah ya? Gigi. Tinggi. Kok gigi segala macam? Ya, ya, gigi. Harus rapi. Ya, bersih. Sisir bersih. Ya. Bersih itu berarti. Udah bengkel. Kalau gitu saya tak daftar ya. Bengkel. Daftar ke mana? Hmm? Bengkel. Daftar ke mana? KUA. Ya. Cie, menikah lagi. Sama siapa? Hah? Yang nyanyi dangdut. Main panah. Jangan bercanda gitu lah. Biasanya kalau marah biasanya benar. Kalau marah biasanya benar. Oh, enggak marah, bukannya enggak marah.